Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita pada malam ini melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi, di mana sebelumnya teman-teman kita kan sudah sempat membahas ya bahwasanya Al-Imam Isa An-Naqib itu Ar-Rumi, ya Isa Ar-Rumi An-Naqib itu dikabarkan punya anak 35 orang, 30 laki-laki dan 5 perempuan. Namun kemarin sempat luput dari pembahasan teman-teman mengenai gelar beliau. Ya, gelar beliau itu kalau di kitab Ar-Radul Jali ini kan disebut Isa An-Naqib. Jadi An-Naqib itu merupakan ya semacam kepala suku atau disebutkan dia yang pencatat nasab di keluarga beliau, di keluarga keturunan Ali Al-Nuraidi khususnya. Jadi kalimat naqib itu sebenarnya ada dua, ada naqibul am, ada naqibul khos. Naqibul am itu bisa dikatakan adalah kepala suku yang membawahi keluarga besar dia gitu. Itu naqib. Kalau naqibul am, naqibul khos itu adalah naqib yang khusus di dalam mencatat nasab keluarga. Nah, itu naqibul khos namanya. Nah, kemarin kita sempat luput teman-teman, luput dari pembahasan mengenai gelar beliau. Gini kan gini. Beliau itu naqib ya. Beliau itu naqib dan beliau itu juga bergelar Ar-Rumi Al-Azrog. Jadi Ar-Rumi Al-Azrog. Kenapa beliau itu dikatakan Ar-Rumi Al-Azrog li humrati launihi wa zurqati ainaihi, kan gitu ya. Karena beliau itu kulitnya kemerah-merahan ya, kayak orang Eropa begitu ya, kemerah-merahan. Wa zurqatu ainaihi, dan matanya hijau. Jadi matanya hijau. Kalau kita kan biasanya hitam atau coklat ya. Jadi beliau ini matanya hijau ya, kayak orang Eropa begitu. Dan juga beliau kulitnya itu putih kemerah-merahan. Makanya beliau dikenal Ar-Rumi Al-Azra. Kayak orang Romawi, maksudnya begitu maksudnya ya. Nah, tetapi dalam Abu Bakar Badab ya, yang mentahkik nasab ini, yang mentahkik kitab Ar-Radul Jali yang versi keluaran Darul Fatah ini ya, dikatakan begini teman-teman ya. Isa An-Naqib ini kalau di dalam kitab Al-Wasiti, jadi dalam kitab Al-Wasiti Infrad Al-Wasiti Al-Imam Al-Wasiti ya, beliau menyebutnya dalam kitabnya itu Isa An-Naqib, dua kalimat ini, dan juga diikuti oleh pengarang kitab Syamsudz Zahirah juga Isa An-Naqib. Ibnu Anibah, kalau Ibnu Anibah wa amma Ibnu Anibah itu fal azraq ar-rumi huwa Isa bin Muhammad bin Isa. Tapi kalau dalam kitabnya Ibnu Anibah yaitu kitab Umdatut Thalib, yang bergelar al-azraq ar-rumi itu justru bukan Isa al-Akbar. Jadi gini, Isa An-Naqib ini dalam kitab-kitab lain itu disebut sebagai Isa Al-Akbar bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, begitu ya. Nah, tetapi gelar Ar-Rumi Al-Azraq itu kalau dalam kitab Ibnu Anibah justru kepada cucu beliau, karena beliau nanti Isa Ar-Rumi ini punya anak ya, yang kita sebut 35 itu antaranya Ahmad sama Muhammad. Nah, Muhammad, kalau Ahmad, maaf, Isa Ar-Rumi ini nanti punya anak bernama Muhammad gitu ya. Muhammad sama Ahmad ya, antara kan 30 ya. Jadi Isa punya anak Ahmad, Isa punya anak Muhammad gitu. Nah, yang Muhammad ini
Itu kalau dalam dalam kitab Ibnu Anibah, beliau bergelar Ar-Rumi Isa, punya anak nanti, punya anak laki-laki bernama Isa. Jadi Isa bin Muhammad bin Isa. Nah, Isa yang kedua ini, atau Isa yang Al-Asghar ya, Isa yang kedua itu bergelar Ar-Rumi Al-Azraq. Jadi kalau versi dalam kitab Ibnu Anibah, justru gelar yang bergelar Isa Ar-Rumi Al-Azraq itu ya Isa bin Muhammad bin Isa. Tetapi kalau dalam kitab yang lain seperti dalam kitab Syafiul Zahirah begitu ya, itu ya Isa Ar-Rumi, itu ya maksudnya Isa Al-Akbar tadi. Nah, kalau dalam Al-Asili lebih lain lagi. Kalau Al-Asili, justru yang bergelar Al-Azraqnya itu adalah Muhammad bin Ali Al-Uraidi ya. Jadi kalau dalam kitab Al-Asili, yang bergelar Al-Azraq itu ayahnya Isa Al-Akbar. Jadi Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Ali Al-Uraidi. Ini dalam kitab Al-Asili. Jadi Muhammad bin Al-Uraidi kama sabaqa. Kalau Imam Fathur Razi, Al-Imam Fathur Razi ya, di dalam kitab yang kita ketahui bersama, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pada halaman 125, itu Ar-Rumi dijadikan gelar untuk Muhammad bin Isa, dan Al-Azraq dijadikan gelar untuk anaknya yaitu Isa bin Muhammad. Jadi gini, pandangan umum ya, Isa An-Nakib, Isa An-Nakib Ar-Rumi Al-Azraq. Ini kalau menurut Syekh Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ar-Radul Jali. Menurut Ibnu Anibah, Syafiul Zahirah juga mengatakan Isa Ar-Rumi An-Nakib ya. Dalam kitab Ibnu Anibah, justru gelar Ar-Rumi Al-Azraq ini, Al-Azraq Ar-Rumi ini untuk Isa. Jadi Isa kedua, Isa Al-Asghar, Isa bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi gitu ya. Di dalam kitab Al-Asili justru yang bergelar Al-Azraq itu adalah Muhammadnya. Jadi Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq ya. Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Ali Al-Uraidi, itu dalam kitab Al-Asili. Kalau Imam Fakhrur Razi beda lagi, yang bergelar Ar-Rumi itu adalah Muhammad bin Isa, yang bergelar Al-Azraq itu anaknya Muhammad yang bernama Isa. Jadi gini, Isa Al-Azraq, Isa Al-Azraq bin Muhammad Ar-Rumi gitu, bin Muhammad Ar-Rumi bin Isa. Jadi begini sebutannya. Dan kalau menurut Al-Ubaidili ya, dalam kitab Tahdhibul Ansab wal Azwarqani di dalam Mu'jamul Al-Qab juga ya, Ar-Rumi itu ya Isa bin Muhammad bin Isa. Jadi yang bergelar Ar-Rumi itu justru yang cucunya atau Isa kedua, Isa bin Muhammad bin Isa. Begitu ya. Jadi inilah macam-macam perbedaan gelar yang diberikan oleh para ahli nasab. Tentang nama-nama gelar-gelar yang ini, baik itu Ar-Rumi, Al-Azraq itu ternyata beda-beda. Nah, cuman kalau Murtada Az-Zabidi lebih mengumpulkan gelar ini. Jadi Isa An-Nakib, Ar-Rumi, Al-Azraq. Padahal ternyata gelar-gelar ini bukan gelarnya Isa sendiri, tapi gelar keturunannya. Nah, lebih tua mana ya gitu. Lebih tua yang mana? Kalau Isa Ar-Rumi yang Al-Azraq, Isa An-Nakib Ar-Rumi Al-Azraq versi Murtada Zabidi itu kan abad ke-13, abad ke-12 1200 kan ya. Karena Murtada Zabidi itu hidup tahun 1200 nih ya. Nah, Ibnu Anibah Umdatul Thalib itu abad ke-9. Beliau yang punya, yang menurut beliau yang bergelar Al-Azraq Ar-Rumi kan Isa bin Muhammad bin Isa kan begitu. Al-Asili abad ke-8, Al-Azraq yaitu Al-Azraqnya adalah untuk gelar Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Ar-Razi abad ke-6 atau ke-7 menjadikan Ar-Rumi itu untuk gelarnya Muhammad,
Sedang Al-Azraq untuk gelarnya Isa. Jadi Isa Al-Azraq bin Muhammad Ar-Rumi bin Isa Al-Akbar bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Ini abad ke-6. Sedangkan abad ke-7, karena Asyujah Mubarakah itu abad ke-7 ya, wafat tahun 606. Lebih tua dari itu yaitu Al-Ubaidili abad ke-5, Al-Azwarqani abad ke-6. Ar-Rumi itu adalah gelarnya Isa bin Muhammad bin Isa. Jadi gimana? Jadi gini. Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Gitu ya. Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Ya, begitu. Berarti mirip mirip dengan Ibnu Anibah gitu. Jadi yang kalau kita mau verifikasi kepada kitabnya lebih tua ya, dari yang mendekati zamannya ya, maka otomatis ya lebih memilih versi yang Al-Ubaidili sama versi Al-Azwarqani, karena itu di abad ke-6, abad ke-5, abad ke-6, di mana menyebutkan Ar-Rumi itu ada gelarnya Isa yang kedua, yaitu Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa Al-Akbar bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Nah, itu teman-teman sekalian yang ngaji kita pada kesempatan kali ini, siapakah yang bergelar Isa Ar-Rumi An-Nakib Al-Azraq dan itu ya. Maka teman-teman sekalian, insyaallah kita sambung lagi ke depannya mengenai tentang anak-anak daripada Ahmad bin Isa. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.